Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Terima kasih buat Anda yang setia nonton di Cahaya Kehidupan, yang setia mendengarkan catatan harian setiap hari, setiap malam, yang tentunya berisi inspirasi dan pencerahan. Pencerahan yang berbeda dengan yang pernah ada gitu ya. Banyak orang ketika baca buku saya 10 Keajaiban Pikiran, dia kirim saya WA kemudian bicara menulis gitu ya, Mas Firman, buku ini berbeda, buku ini isinya tidak sama dengan buku motivasi yang lain, buku ini isinya membuat saya jadi tertampar, buku ini membuat saya jadi berpikir, belum apa-apa sudah diajak berpikir untuk merendung dan membuat saya menjadi punya pemahaman yang baru. Ya, memang apa yang saya bawa, yang saya sampaikan kepada Anda, baik itu di YouTube ini, di blog saya, kemudian di buku, itu terkesan berbeda karena ya karena mungkin apa yang saya tulis, yang saya sampaikan hasil dari eksperimen, hasil dari pengamatan, hasil dari pengalaman saya yang memang sudah diuji coba ke saya pribadi, juga ke teman-teman yang belajar AMC dan banyak orang lainnya. Sudah lama gitu ya, sudah hampir 6 tahun saya menerapkan itu dan saya sampaikan ke banyak orang, dan hasilnya memang terbukti bekerja membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sehingga ketika Anda merasa berbeda, mendengarkan YouTube ini, membaca buku-buku saya, membaca blog saya, memang harusnya seperti itu. Yang namanya belajar, yang namanya pembaruan itu, yang namanya pencerahan, tentu berbeda dengan yang lain. Ketika di luar sana menganggap berpikir itu sesuatu yang sepele, menganggap berpikir itu bahkan sesuatu yang salah gitu ya, jangan banyak berpikir, jangan berpikir terus. Justru di channel ini, di buku saya ingin menyampaikan bahwa berpikir adalah sesuatu yang utama, berpikir adalah pondasi dari semua action, pondasi dari semua aktivitas. Kenapa? Apa yang menjadi pola pikir Anda, itu yang membentuk kehidupan Anda. Apa yang Anda simpan di kepala Anda, itulah karakter Anda sebetulnya. Anda memakai baju karena Anda punya pikiran tentang baju itu kan? Berarti ya hidup Anda sehari-hari akibat pikiran Anda. Ketika ada sebagian orang yang mengatakan berpikir itu tidak menggunakan Tuhan, berarti berpikir itu berarti syirik. Saya kadang heran gitu ya dengan pertanyaan seperti itu. Ini yang salah yang ngajarinnya atau salah yang memahami gitu. Karena setahu saya, dari saya dulu sekolah, saya madrasah, saya SMA, bahkan saya sempat belajar di pondok pesantren, di Darut Tauhid gitu ya, tidak ada yang mengatakan bahwa berpikir itu sesuatu yang syirik, berpikir itu sesuatu yang salah. Bahkan di Al-Quran juga banyak ayat yang mengatakan bahwa harus berpikir, menggunakan pikiran, memahami sesuatu dengan benar, itu kan berpikir. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, banyak sekali ayat seperti itu. Nah, ini yang tadi di kelas Platinum hari kedua, di hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, tadi ibu yang belajar tadi ya, dia akhirnya, muncul ucapan bahwa ternyata segitu hebatnya ya pikiran kita itu, ternyata segitu hebatnya ya diri kita ini, yang selama ini tidak dimaksimalkan, yang dilemahkan, berarti saya bisa lebih kaya dong Mas Firman, saya bisa lebih powerful lagi. Nah, ini yang memang tujuan saya untuk membuat AMC yang satu hari, yang tiga hari gitu ya, membuat orang untuk lebih berdaya, lebih bisa buat impian-impian yang besar gitu ya. Sebetulnya semua orang sudah powerful, semua orang itu aslinya sudah hebat. Kenapa? Tuhan menciptakannya sudah dengan penuh kehebatan, fitur-fiturnya sudah hebat.
punya tools yang luar biasa. Yang menjadi persoalan, banyak orang dilemahkan. Dilemahkan oleh doktrin, oleh omongan-omongan orang, oleh buku-buku yang tidak jelas. Banyak buku yang menyebut dirinya buku motivasi, buku pengembangan diri, faktanya melemahkan. Dan ini ketika orang belajar MC baru dia sadar, ternyata salah ya bukunya, ternyata salah. Bahkan tadi ibu ini mengatakan, ternyata ngapain saya baca buku-buku itu, ngapain saya baca buku-buku yang itu. Dulu saya nggak tahu Mas Urman kalau itu ternyata salah ya. Sekarang saya pun sadar kalau, oh, buku itu melemahkan saya, buku itu isinya membuat saya menjadi susah. Nah, inilah yang saya bilang, banyak di luar sana, banyak doktrin, banyak informasi yang kelihatannya bagus, tapi ternyata melemahkan. Banyak sugesti yang kelihatannya positif, tapi negatif. Makanya saya sering bilang, banyak orang merasa sudah berpikir positif, tapi kenapa hasilnya negatif? Ya karena Anda itu jelek, itu suatu hal yang negatif sebetulnya, tapi Anda anggap positif. Nah, inilah perlunya kita memahami, perlunya kita mempelajari bagaimana pikiran itu bekerja. Bagaimana sih yang disebut yang hal yang baik? Bagaimana yang disebut dengan hal yang menyenangkan? Bagaimana memilah dan memilih? Doktrin, bacaan, kemudian sugesti, pemahaman, dan sebagainya yang memang itu mudah dan menyenangkan. Kadang ada sebagian orang-orang yang memberikan ceramah gitu ya, kelihatannya sih bagus, kelihatannya membuat orang jadi nangis, jadi sedih, tapi itu justru membawa hal yang buruk bagi hidup Anda sebetulnya. Membawa hal yang tidak nyaman buat Anda. Anda cek saja hidup Anda. Ketika hidup Anda itu tidak nyaman, hidup Anda itu penuh dengan kesusahan, itu artinya doktrin yang Anda terima, pemahaman yang Anda terima itu salah. Itu saja. Jadi kita cukup lihat aja hasilnya. Tapi kalau hidup Anda nyaman, hidup Anda menjadi menyenangkan, jadi mudah, berarti apa yang Anda terima itu benar dan menyenangkan. Itu saja melihatnya, gampang kan? Jadi Anda tidak perlu ngotot bahwa itu kan yang bicara tokoh ini, dia yang bicara kan seorang apa ya, tokoh agama sebagainya. Itu enggak ada hubungannya. Yang harus Anda lihat adalah apa sih doktrinnya? Efek ke hidup Anda apa doktrinnya? Efek ke diri Anda efeknya apa? Kalau efeknya hidup Anda menjadi tidak nyaman, menjadi lebih miskin, uangnya lebih sedikit, maka itu artinya salah, itu artinya sesuatu yang tidak baik, maka harus dihindari dan ditinggalkan saja. Saya sering bilang ke teman-teman MC, dibuang aja bukunya. Kenapa? Karena bahaya. Banyak orang selama ini senang saja baca buku, dengerin ceramah dan sebagainya gitu ya, baca berita, nonton film dan sebagainya, tapi tanpa pemahaman bahwa itu semua bisa merusak pikiran Anda, itu semua bisa membuat jadi miskin, itu semua bisa membuat jadi melarat, itu semua bisa membuat jadi bangkrut. Kenapa tidak kita milih sesuatu doktrin yang membuat jadi kaya, sebuah pemahaman yang membuat Anda menjadi lebih sukses? Kenapa tidak milih sesuatu yang mudah? Kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang tidak enak? Kenapa tidak pilih yang enak saja? Kenapa tidak pilih yang mudah-mudah saja? Nah, ini yang harus Anda sadari, dan Anda memang butuh belajar bagaimana sih mengelola itu, bagaimana kerja pikiran, bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Fitur-fitur pikiran sangat banyak. Di hari kedua Platinum ini, biasanya saya menjelaskan bagaimana tentang menggunakan sensor di tubuh, bagaimana kita mendeteksi energi-energi benda. Yang itu apa ya? Itu hal yang biasa, di mana kita juga bisa membuat kita bisa mengetahui orang itu apa yang ada di kepalanya sebelum dia cerita. Semuanya mudah sebetulnya. Kadang orang kaget nih. Ibu ini juga kaget tadi. Loh, ternyata gampang ya seperti itu. Tidak perlu puasa-puasa, tidak perlu duduk lama meditasi dan sebagainya. Ternyata itu suatu yang mudah.
saya bilang tadi, AMC membuat sesuatu yang terlihat sulit menjadi mudah. Kenapa? Aslinya memang mudah, tapi di luar sana banyak orang membelok-belokkan, dibuat susah sehingga orang terkesannya susah. Lalu orang bilang itu kelebihan, padahal bukan, itu sudah fitur manusia. Pikiran Anda sudah diciptakan Tuhan untuk Anda. Seharusnya Anda mengenalinya, mengontrol dan memaksimalkannya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.